Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Sulkuta Lombok di sini. Baru saja saya bersama tim melakukan stake out atau pematokan di bagian dalam dari sirkuit Mandalika, yaitu laba-laba 3 namanya, untuk akses jalan yang ada di dalam sirkuit Mandalika. Dan hari ini juga sedang dilakukan pengaspalan di tikungan ketiga empat, yaitu di bagian inner surface roadnya. Kita akan lihat bagaimana proses pengaspalan hari ini. Dan hari ini juga saya membawa drone, dan mumpung lagi jam istirahat dan tim pengaspalan masih melakukan pengaspalan di sana, kita akan melihat proses pengaspalan melalui udara menggunakan drone. Jadi ikuti saya terus. Proses pengaspalan sudah hampir selesai, sudah mencapai tikungan keempat. Saat ini saya berada di inner surface road di tikungan kedua. Untuk tikungan kedua posisinya ada di sana. Dan untuk kondisi untuk tikungan pertama sampai kedua ini kondisinya cukup rapi, karena rumput telah dilakukan penanaman, gravel juga telah dilakukan penebaran. Tinggal menyisakan concrete barrier yang akan dipasang di atas inner surface road ini. Dan untuk outer surface road yang ada di sana sudah dilakukan pemasangan concrete barrier atau pagar pembatas di sana. Selebihnya tinggal menunggu pengaspalan di bagian track utama yang ada di sana. Tinggal melakukan dua lapis pengaspalan lagi. Dan selebihnya perfect. Zaman lain terkisahlah sebuah cerita, cerita putri Sanani jari legenda. Louis Pangeran melamar putri Sasola Ingas. Si putri bingung pilih salah sepole antarana. Demi keadilan lamaran ndara keterima, cegah petaka le antara rakyat-rakyat ne. Putri berkorban jiwa raga ne demi negara. Harum mandi cerita le luas ne Mandalika. Putri sejari cerita.
Oke teman-teman, proses pengaspalan sudah hampir selesai.